namanya Mbak Eka. Terima kasih Peter. Teng kan artinya bening. Iya. Tak kembaliin sekalian. Halo bro. Ini rambut yang sudah diluruskan. Sekarang mau diwarna. Mbak yang minta warna. Warna apa mau Mbak? Gold apa-apa ya Mbak? Ini rambutnya saya ini rada ireng-ireng putak. Ayo Mbak Ejudak. Ya gak apa-apa lah, putak. Putak kan rambutnya, sementing kan artinya bening. Iya. Bening, iya. Bening, iya. Oke, ini mau model apa nih? Ombre. Rambut dari sini sampai sini. Ya, mana ya? Nah, aku mau tutupi. Mama di kamar ditutupi kayak apa? Ini isin. Isin aku sing rekam. Sing mbake sing rekam dhewe gak isin ya. Oke, bro. Ya, waktunya mulai. Gitu. Aduh sih. Ngobrol sama tamunya, ngobrol aja. Namanya Mbak Eka. I. Oh, I. Namanya Mbak Ika, bukan Eka. Nama panjangnya I. Kambuh terus penyakitku. Sip, bentar. Kan berarti seneng lurus Mbak daripada belok-belok. Oh, aku juga seneng lurus. Iya, belok-belok terlihat lapas belok. Iya, tapi kan kakak seneng lurus rambut aku. Terus lurus. Yang lurus no tanggal perkawinan kita nanti Mbak. Asik. Oke bro, kita mulai. Tanpa kata kaki. Bismillah. Menang atau tegang, Mbak? Nggak tegang, Mas. Santui. Waduh, direkamnya lho. Ngedek, Mbak. Cocok dari tamunya ke sini lagi, nah, enggak cocok nanti aku yang aku jemput. Aku yang jemput. Rambutnya berubah langsung leh. Lah apa Mbak? Iki jodoh Mbak Eka ini tergantung rambut iku jarene. Oh my god. Kawan ya, iki cek single. Single. Asli lo. Pengen ya, pengen ya.
tinggal terus berubah kan bro. Ya berubah kan. Mantap bro. Ntar lagi cuci, dikeringin. Ini nunggu temannya lagi. Nanti temannya datang mau buka cabang. Pak kumbahin sekalian. Guys, ya aku cuma mau review sih tentang apa ya, rambut aku intinya itu suka deh sama Peter Salon. Ya, Peter Salon ya. Dia tuh gimana ya, rambutku jadi halus dan warnanya itu loh. Wow, sungguh mantul pokoknya. Terima kasih Peter.